Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Runabia binti Harith, nombor matrik A166081. Saya daripada Fakulti Pendidikan Sukan dan Rekreasi tahun 3. Kami telah ditugaskan untuk membuat tugasan individu mengenai pengurusan atlet data dan kami perlu menjawab beberapa soalan mengenai subjek tersebut. Untuk menjawab soalan yang pertama, kepentingan pengurusan data dalam kehidupan bagi saya adalah pertama sekali, untuk mendapat maklumat yang tepat dan juga mudah. Yang kedua, untuk supaya kita mudah fahami dan data yang diperoleh adalah terang. Perbezaan antara data diskrit dengan data selanjar. Pertama, data diskrit adalah data yang mempunyai sukatan tertentu yang hanya mengambil nilai integer. Manakala data selanjar adalah mempunyai sukatan yang berterusan dan boleh mengambil nilai data suatu selanjar. Bagi menjawab soalan yang ketiga, contoh data diskrit yang pernah saya kutip adalah sebagai seorang penolong kelas, saya telah membuat data untuk membuat perbezaan antara jantina dalam sukres tahun 2. Manakala bagi data selanjar, saya telah membantu guru saya dengan sukarelanya untuk mencatat ketinggian sewaktu ujian segak. Perbezaan antara data primer dengan data sekunder adalah data primer ialah data yang dicerap oleh pendidik itu sendiri. Contohnya kita boleh diperoleh daripada eksperimen, soal sidik dan juga pencerapan. Bagi data sekunder ialah data yang direkodkan atau dihasilkan oleh pihak yang lain. Contohnya kita boleh dapati dekat arkib dan juga laman sesawang. Bagi soalan yang kelima, contoh-contoh data primer dan data sekunder yang pernah saya lakukan adalah yang pertama, untuk data primer, sewaktu saya dimatrikulasi, saya sendiri telah menjalankan beberapa eksperimen untuk mendapatkan data tersebut bagi mensahihkan eksperimen tersebut. Bagi data sekunder pula, baru-baru ini saya dan rakan-rakan telah ke perpustakaan Tun Sri Lanang untuk menjalankan tugas subjek asas pengukuran dan penilaian dalam sukan untuk mendapatkan data yang lebih sahih daripada dokumen yang telah disahkan. Untuk contoh data yang tidak berintegriti adalah apabila rakan sekolah saya meniru data eksperimen daripada rakan-rakan yang lain supaya dia mendapat data yang lebih cantik. So please don't break my heart. Don't.